mohon maaf, walaupun pihak keluarga Yosua nggak mau nih Pak ngomongin soal dugaan pelecehan, tapi ini sangat berkesinambungan ya dengan masyarakat gitu ya. Masyarakat sangat penasaran nih, lewat jalur pelecehan seksual ini akan terungkap motif sebenarnya. Nah, nanti kan kabarnya bakal dikonfrontir nih antara Ibu PC dengan saksi-saksi yang sekarang termasuk 5 orang tersangka itu, antara RR, RE, dan juga KM. Nah, apa yang diharapkan dari konfrontasi ini, antara saksi-saksi ini? Aroma bangkai, aroma wangi akan muncul pada waktunya ya. Gak boleh, Tuhan Allah tidak tidur, tidak diam di surganya sana. Begitu juga apa perbuatan manusia di muka bumi. Kami hanya berusaha menjawab bagaimana tanggapan ya. Kalau memang ini benang kusut yang sulit untuk diurai, kan nanti ada gunting memotong, sambung lagi memotong. Nah, apa saja yang beliau sampaikan berulang-ulang, beliau akan kejebak oleh jawaban untuk itu. Nah, mari kita lihat satu-satu. Ketika ke Depok, ada yang tahu wajah siapa itu? Sampai hari ini misteri. Ketika membuat laporan pengaduan bahwa ini pelecehan seksual, besoknya apa? Tercerabut lagi. Besok berubah lagi. Besok berubah lagi. Saya tertarik sama komandan saya, Kamarudin Simanjuntak, Huta Bulu, nomor 17. Dia katakan begini, datanglah ibu itu 15 menit, saya bikin psikologi, langsung ngaku itu. Baru dari sana nanti, kita akan tahu apakah, bahasa Belanda ini, halfskat, halfskut, fullskat, fullskut. Bisa kita temukan, kesalahan itu penuh, hukumannya penuh. Kesalahan itu setengah, bayarnya setengah. Kalau ada pengakuan alat bukti di dunia pengadilan yang bisa meringankan, ya kan enak, dia usianya tua, cucunya segudang, dia enggak mau lagi kemana-mana. Nah ini kan enggak, berbelat belit. Kalau orang Medan bilang licin bagaikan belit ditambahi oli lagi, jadi licin kali. Ini yang nangkapnya, ini Profesor Saud ini kulihat, bisa menggejawantakan.